Hi guys, welcome back to ITN Review. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Gucci apa ya? Sneaker? Loafers? Ya, kita lihat saja. Kita buka out, ternyata Gucci dengan kompartemen tote bag. Kita keluarin dulu. Supaya tidak memenuhi. Dapat dashbag, di dalam dashbag ini ya. Di dalam dashbag ini isinya yaitu Gucci slip-on B-Star slip-on atau gitu misalnya Gucci B Dublin slip-on sneakers, slip-on tapi sneakers ya. Untuk anatomi dari sneakernya sendiri, outsole, midsole, sama insole. Insole-nya ini kita review ini size 8 ya. Kita juga ada ready yang size 8,5. Kalau yang untuk insole yang size 8 ini 29,5 yang kita review saat ini. Bahannya dari leather, signature-nya Gucci banget ya, leather, sama B-nya ini embroidered ya, B sama star-nya ini. Untuk midsole-nya proper ya, dijahit, jadi nggak vulcanized. Terus outsole-nya motif Gucci. Insole-nya terbuat dari leather tapi empuk guys, made in Italy ya. Ini tali kanan kiri punya dashbag. Cocok dibuat untuk nyantai-nyantai ya, atau bisa formal gitu kayak datang ke kondangan, pasti keren ini. Atau hangout sama temen, dikombinasiin sama celana pendek itu juga asik sih, itu preferably kalian sendiri untuk style. Cuman ini sangat-sangat kokoh ya. Lihat. Kokoh sekali sepatunya. Dan yang bikin impresi ini midsole-nya dijahit sih. Ini yang bikin menurut saya pribadi kokoh ya. Jadi dari ininya. Oke. Jadi itu tadi adalah review dari Gucci B Dublin slip-on sneakers. Terima kasih. See you next time.